Do you want to know? Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita ada di kawasan BIC. Kita ingin mampir ke kedai Pak Toto. Yuk, disimak video kita. Untuk memenuhi tugas sekolah tentang wawancara bersama pedagang, izinkan kami meminta waktu Bapak sebentar. Perkenalkan, nama saya Najwa dan ini dua teman saya, Zahra dan Cio. Apakah Bapak bersedia menjadi wawancara? Ya. Terima kasih banyak sebelumnya ya Pak. Berapa lama Bapak berjualan es kopi dan mie ayam? 10 tahun. Pukul berapa biasanya Bapak berjualan dan pukul berapa selesainya? 9, selesai jam 6. Mengapa Bapak memilih usaha berjualan es podeng dan mie ayam ini? Kerja udah capek, Neng. Apa saja sih Bapak bahan pokok yang digunakan untuk membuat es podeng? Bahan pokoknya ya berarti gula, susu, santan. Bagaimana upaya Bapak agar usaha ini terus berkembang dan mampu bersaing dengan pedagang sekitar? Pertama, tempatnya bersih. Yang kedua, jaga kualitas. Ya, itu harus. Itu aja kuncinya. Kalau boleh tahu Pak, berapa keuntungan berjualan es podeng per bulannya? Itu estimasi, sebenarnya rahasia perusahaan. Nah, perkiraan berarti omset kotor sebulan sekitar 35. Omset kotor ya, ini nggak ngomong masalah bersihnya. 35 apa Pak? Kalau digabung sebulan itu berarti sekitar 55. 55 juta. Ayam plus es, omset kotor. Apakah keuntungannya bisa memenuhi kebutuhan hidup Bapak dan keluarga? Alhamdulillah, cukup. Nah Pak, kendala apa saja yang sering Bapak hadapi selama ini? Kendalanya nggak ada. Baik Pak, semoga semua kesulitan bisa diatasi ya Pak. Dagangannya laris dan sehat selalu untuk Bapak dan keluarga. Amin. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sebelum pulang kami akan membeli dagangan Bapak. Apa lagi? Itu nih ada satu lagi. Boleh kami meminta foto bersama Bapak untuk kelengkapan wawancara tadi? Ini belum diisi. Berikut hasil dokumentasi wawancara bersama Pak Toto, pedagang es podeng dan mie ayam hijau. Terima kasih.